Halo guys, kembali lagi bersama saya Siswan. Jadi hari ini saya di akun utama ya, saya bakal gacha tiket sakti atau tiket enif ya, 1-10 ya, karena saya nggak gacha kemarin karena kemarin saya telat satu hari ya. Ini akun utama lupa saya login sehari, tapi nggak masalah guys, yang penting kita udah dapat 10 ya. Oke. Sekarang kita langsung gacha aja guys ya. Semoga dapat pemain baru. Saya berharap dapat Misaki Dreamfest V2 ya. Berharap kalau nggak dapat juga Dreamfest V2 juga. Saya belum punya soalnya di akun utama. Oke, kita langsung step pertama ya. Semoga aja dapat. Step pertama burungnya ada 5. Oke, nggak dapat. Kita skip aja guys. Oke, step kedua 4% ya. 4%. Oke, belum dapat juga. Kita skip lagi guys. Step ketiga 5%. 5%. Ada konfeti. Belum dapat juga. Waduh, kayaknya suram akun utama ya. Suram guys akun utama. Ini 50% chance ya, harusnya dapat. Semoga dapat ya. Semoga dapat. Astaga, ya Allah. 50% nggak dapet guys. Gila. Step ke 5 nih. One garansi. Gila guys. 1-5, 1-4 nggak ada yang dapet. Waduh. Saran saya bukanya jangan pagi ya guys. Kayaknya pagi nih agak suram dikit. Gila, jelek banget. Oke, Chester lumayan. Walaupun udah punya ya. Oke. Step ke 6, 50% chance for SSR ya. Burungnya ada 3. Bisa dapat bisa enggak nih. Astaga, ya Allah. Gila, ini jelek banget guys. 50% dua kali nggak dapet ya. Step ke 7. Step ke 7 guys. One garansi SSR. Gila, kita cuma dapet di yang garansi-garansi doang ya. Yang 50% nggak pernah dapet. Saran saya gacanya jangan pagi ya guys kalau mau. Oke, Yuga DC. Kita butuh ya, tapi belum di HA, semoga segera di HA ya ini. Yuga DC. Orlin by Tsubasa ya. Mantap. Kita jual dulu guys sambil reset ya. Waduh. Oke, lanjut. Kayaknya hokinya kecil banget, guys. 1 sampai 7 cuman dapat 2 SSR, guys. Oke, step ke 8 50% chance ya. Ayo karakter baru lagi, please. Please. Oke, 50% kita dapat SSR, guys. Yuk, karakter baru lagi. Sana Ines berarti 2. Oke. Shinosuke Kazami.
Clivis backstep ya. Lumayan ini bagus. Rio Mahino Dreamfest V1 udah punya 2 kalau nggak salah. Oke, step ke 9 guys. Step ke 9 ya. Astagfirullahaladzim. Oke, dapat ternyata. Bersyukur guys. Aduh, baru please, baru karakter baru ya, penting terserah dah. Oke, Kaltz. Passingnya lumayan buat colokan ya. Passing ini penalti area master juga dia. Cuman nggak ada bonnya ya. Soalnya saya ada Kaltz DC ya. Dari selectable tiket kemarin jadi lumayan banget. Oke. Step terakhir guys. Yuk karakter baru please. Oke, 2 guys. Harusnya 2 ya. Ayo Roberto, dapat 2 Roberto. 3 4. Mantap. 4 guys. Gila, ini baru hoki ya. Step terakhir berapa? 4. Oke, dapat Overus. Misaki Dreamfest V1. Bersyukur guys, enggak apa-apa ya. Bersyukur. Zenzo, Zino, mantap guys. Mantap, 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 mantap. Oke, bersyukur guys ya. Bersyukur banget saya dapat pemain 2 baru ya. Ini Overus bener kan, Overus? Si Overus bener. Saya udah punya dari ini kayaknya. Ini yang penting guys, ini buat colokan ya. ZSGGK Cats ini buat colokan di Mizo. Ini juga belum di HA ya. Saya berharap ini bakal di HA jadi bagus. Oke, kita lihat dulu guys, kita dapat apa aja ya hari ini. Saya sempat pesimis ya di early tadi, 1 sampai 4 enggak dapat apa-apa. Bahkan 50% 3 kali enggak dapat SSR ya. Oke, untuk kemarin saya ambil Mizo guys, karena sebenarnya saya butuh revol ya, dan saya berharap revol dapat dari tiket sakti, ternyata nggak dapat. Saya juga udah punya ini sebenarnya, jadi Mizo tuh agak nggak kepake, tapi nggak masalah guys, bisa saya colok pakai ini sekarang ya. Saya punya ZSGGK ada 2, ada Zino juga. Kiper saya juga udah banyak sekarang, jadi imba-imba ya. Kenapa saya kemarin ambil Mizo, saya udah punya DC guys ya. Kals DC saya udah punya. Kita lihat dulu kita dapat apa aja. Oke, tadi kita dapat, mulai dari sini guys ya, kita dapat Franchester. Lumayan ya ini, walaupun saya udah punya, lumayan. Terus ada Kojiro juga ya. Kojiro juga ini juga lumayan guys. Hotline by Tsubasa 20% ya. Mungkin nanti kalau di HA jadi bagus. Ada Shinosuke Kazami untuk G23. Ada Overus. Ini Kas DC juga, ini baru. Walaupun akun apa car lama ya, tapi ini bagus juga. Ada penalti area master kalau gak salah. Ada Ryo Mahino, pasang juga bisa buat colokan. Terus ada Taro Misaki guys. Terus ini Zenzo buat colokan juga lumayan. Ada Perfect Keeper Absolute nih si dari Zino ya. Jadi kurang lebih kayak gitu akun utama saya sekarang guys yang saya dapat ya. Coba kita ke mixer sekali ya. Saya mixer sekali. Yang kayak gini saya buang aja. Satu lagi ya, satu lagi yang nggak terlalu penting guys. Satu lagi yang nggak terlalu penting. Siapa ya?
ini mungkin ya. Oke, nggak apa-apa, itu aja. Yuk, semoga dapat ya. Please refoul dong, kalau nggak karakter baru. Oke, Achilles lumayan guys, nggak apa-apa ya, beruntung. Ya, karakter baru. Oke, demikian video gacanya guys. Semoga kalian dapat yang diinginin ya. Sebenarnya saya butuh Misaki Drift Wave V2 tapi dapatnya Misaki Drift Wave V1 ya. Jadi bersyukur aja guys. Terus saya juga berharap buruan di HA ya ini si Misaki sama si Zeno dan Misuginya. Oke, demikian video gacha kali ini, semoga kalian beruntung ya. Nanti siang saya bakal gacha untuk Zeno di akun beli ya. Thank you semua yang udah nonton, thank you semua yang udah mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you semuanya dan bye.